Samosir Cottage Resort ini pernah sebagai tempat menginap presiden pada saat berkunjung ke Samosir ya. Samosir Cottage Resort. Halo sahabat makan-makan dan jalan-jalan, ketemu lagi dengan saya Nawi Kantona. Kali ini saya berada di Samosir Island. Selama satu malam, satu hari satu malam saya berada di tempat ini. Lokasinya ini ada di tepian Danau Toba, persisnya di daerah Samosir ya, Samosir Island. Ini tempatnya nyaman ya. Tonton terus ya, sampai capek. Jadi kita ini sekarang penyeberangan ya, penyeberangan di Danau Toba. Jadi penyeberangannya dari daerah Tiga Ras. Jadi ini menuju pelabuhan Simanindo. Jadi kita di dalam mobil ya, di dalam mobil. Kita ini di atas kapal, mobil kita di atas kapal menuju penyeberangan dari Tiga Ras nyebrang ke Simanindo. Ini adalah penyeberangan untuk kendaraan seperti mobil ya, dari Tiga Ras ke Simanindo. Nah, jadi pelabuhan Simanindo itu adanya di Samosir ya. Kali ini saya berada di Samosir Island. Jadi selama satu hari satu malam saya berada di tempat ini ya. Lokasinya ini ada di tepian Danau Toba, persisnya di daerah Samosir ya, Samosir Island. Jadi tempatnya nyaman ya, tempatnya nyaman. Di sini juga ada kolam renang ya, seperti di belakang saya ini ada kolam renangnya. Kemudian di depan saya itu adalah danau ya, Danau Toba. Danau Toba yang terkenal itu ya, Toba Lake. Jadi di sini kalau kita mau mandi juga boleh ya, di sepanjang tepian Danau Toba ini. Nih Danau Toba nih di belakang saya ini. Samosir Island. Nah, itu ada kapal yang lagi merapat ya. Tuh kapal lagi merapat. Danau Toba yang terkenal indah. Ini dia nih. Danau Toba yang terkenal indah. Ini kapalnya lagi merapat di belakang saya. Ya. Ini dia nih. Jadi yang fasilitas di sini ya cukup memadai ya, karena bisa untuk acara keluarga, karena memang suasananya sangat
Homi ya. Selama kita menginap di sini, kita disuguhi pemandangan yang cukup menawan ya, cukup menawan, cukup bagus. Samosir Cottage Resort. Selamat pagi semua. Nah ini pagi-pagi udah keliling di sekitar Samosir Cottage Resort. Nah, jadi di sini suasana pagi sangat indah ya. Jadi banyak sejuk. Karena di belakang saya langsung danau ya. Ini Danau Toba ini. Nah, ini dia. Ini suasana di tepian dari Danau Toba. Nah ini di belakang saya ini Danau Toba nih. Indah bukan? Ini danau terbesar di Indonesia. Bahkan salah satu danau terbesar di dunia ya. Ini suasana pagi di Samosir Cottage Resort ya. Jadi pagi-pagi masih ada kabut ya, jadi bukit-bukit yang ada di belakang saya ini belum kelihatan jelas. Ini suasananya, suasana pagi di Samosir Cottage Resort. Sejuk. Juga ada suasana kolam renang ya. Di belakang saya ini adalah kolam renang ya. Bisa juga di danau kalau ingin nyebur, berenang. Samosir Cottage Resort. Jadi di Samosir Cottage Resort ini banyak permainan juga ya di sini ya. Jadi sangat pas untuk membawa keluarga ya, atau family. Di suasananya. Samosir Cottage Resort. Ini suasana di kolam renang. Jadi kolam renangnya ada dua ya, yang di depan kamar hotel saya itu ukurannya lebih kecil, nah ini ukurannya yang lebih besar. Sini. Samosir Cottage Resort ini pernah dijadikan sebagai tempat menginap presiden pada saat berkunjung ke
Samosir ya. Jadi di sini beliau pada saat bertugas menginap di resort ini ya. Nah, ini kolam renang yang ukurannya lebih kecil yang di belakang saya ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini ukurannya lebih kecil. Nah, di sini juga ada gazebo-gazebo ya untuk bersantai. Nah, ini juga seperti di belakang saya. Ya. Jadi suasana yang sangat nyaman ya. Ini kolam renang yang ukurannya kecil di Samosir Cottage Resort. Ini suasana pagi harinya. Ini suasana kolam renang yang kedua yang berukuran besar ya. Jadi suasana pagi di Samosir Cottage Resort ini memang sangat nyaman ya. Beberapa tamu hotel yang kebetulan menginap di sini itu lagi melakukan beberapa kegiatan ataupun olahraga ringan. Nah, jadi di sini memang sangat nyaman. Beberapa cottage ataupun tempat penginapan yang ada di sekitar ataupun pesisir danau ini memang mengandalkan pemandangan indah ya, pemandangan indah dari Danau Toba. Jadi kalau kedepannya memang nanti Danau Toba ini ataupun wilayah Danau Toba ini dikelola secara baik dan menjadi seperti yang direncanakan, yaitu Monaco of Asia, ini luar biasa, ini potensi yang sangat luar biasa ya. Karena Danau Toba ini sangat luas ya, bahkan dia dimiliki oleh 7 kabupaten yang ada di sekitar ataupun pesisir Danau Toba. Luar biasa, cakep banget ya, keren banget. Suasana lobi dan tempat breakfast di Samosir Cottage Resort. Ini sarapan pagi nih ya, pakai nasi goreng. Minumannya hot tea, no sugar. Jadi ini ada nasi goreng, pakai bihun, pakai telur. Jadi ini ada nasi goreng, pakai bihun, pakai telur. Kemudian ada topping mentimun sama apa namanya tomat. Ya. Nasi gorengnya ada dua versi, ada yang coklat, ada yang putih. Ini dia nih. Keren nih. Jadi kita bongkar nih bang, menunya nih bang. Si gorengnya pagi nih. Sarapan di Samosir Cottage Resort. Bongkar. Delicious, perfect.